Halo teman-teman, ada banyak sekali anak bebek di sini teman-teman. Kita akan tangkap ya teman-teman, dan kita nanti masukkan ke dalam keranjang nih. Ini keranjangnya teman-teman. Masih banyak anak bebeknya teman-teman. Kita coba tangkap satu-satu ya. Waduh, ada yang loncat teman-teman. Nah, kita dapat lagi kan. Tuh, waduh, loncat lagi ternyata. Wow, keranjangnya kependekan teman-teman. Bebeknya bisa loncat. Kita harus cari keranjang yang lebih besar teman-teman. Kalau gak gini, nah ini nih ada teman-teman. Ini ada keranjang yang lebih besar. Kita coba pakai ini ya. Waduh, masih bisa loncat lagi teman-teman. Kita harus cari lagi yang lebih besar. Oke teman-teman, kita sudah dapat yang lebih besar. Nah, ini bebeknya pada mau berenang teman-teman. Kita tangkap dulu ya, biar nggak basah. Kita langsung dapat 3 teman-teman. Biar nggak lari-lari lagi atau nggak loncat lagi nih teman-teman, kita tutup pakai keranjang yang hijau. Nah, itu ada tinggal 4 ekor lagi teman-teman. Kita akan tangkap. Kita dapat yang kuning, hore. Sekarang kita tangkap 3 ekor lagi. Wah, ada induknya teman-teman. Induknya marah tuh. Wih, takut. Kayaknya kita nggak bisa tangkap 3 ekor lagi nih teman-teman. Tapi gak apa-apa ya teman-teman, kita sudah dapat 4 ekor. Ayo kita lihat teman-teman yang sudah kita tangkap. Nah, ini yang sudah kita tangkap teman-teman. Cantik-cantik kan teman-teman, 2 yang warna kuning dan 2 warna hitam. Waduh teman-teman, kayaknya ini anak bebeknya dipanggil sama induknya tuh. Lihat teman-teman, anak bebeknya loncat-loncat lagi teman-teman. Dia dipanggil tuh sama induknya teman-teman. Waduh, kita jadi nggak berhasil deh tangkap anak bebeknya teman-teman, karena ada induknya. Tapi gak apa-apa teman-teman, nanti kita coba tangkap lagi kalau induknya udah gak ada. Oke, sampai jumpa lagi.